Sebelumnya mari kita beristighfar 100 kali masing-masing dengan ucapan istighfar yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim, atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Mari kita istighfar sejenak, memampu minta ampun segala dosa-dosa kita. Mari kita baca salawat kepada Rasulullah, karena hari Jumat ini adalah hari di mana disunnahkan memperbanyak salawat. Salawat yang diucapkan adalah salawat yang Ibrahimiyah, seperti salawat di dalam salat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamid Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Baik, ibu, mari kita sejenak membuka mushafnya, supaya sekadarnya lah, sampai 35 ayat. Kalau ada di handphonenya bisa kita baca Suratul Rahman. Yang sunnahnya hari Jumat ini baca Suratul Kahfi. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang baca Suratul Kahfi di hari Jumat, maka dia akan diberi cahaya antara Jumat ini kepada Jumat yang lain, Jumat berikutnya. Nanti cahaya itu adalah di hari kiamat nanti dia akan mendapat perlindungan daripada Allah Jalla Jalalu, atau di dalam riwayat lain bisa juga dia akan dapat keberkahan Allah selama satu minggu ini karena diberikan cahaya. Dan yang ketiga, fadilat membaca Al-Kahfi adalah dia akan selamat dari Dajjal, dari huru-hara hari kiamat. Nah, mari kita kalau ada baca Ar-Rahman 5 ayat aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الآية silakan nanti lanjutkan. Subhanallahul Azim. Ikhwatul Iman hafidzani Allah wa iyyakum, dalam hidup kehidupan kita setiap saat ini ribuan orang meninggal dunia. Jadi setiap detik ini adalah di seluruh dunia orang sudah berada dalam barzakh. Saat ini pun juga ada orang yang sedang sekarat. Saat ini ada orang yang sudah dicabut rohnya. Bahkan saat ini ada orang yang sedang ditangi malaikat. Dan saat ini ada orang yang sudah disiksa dalam kubur. Bahkan saat ini orang merintih dalam kubur minta kembali untuk bisa beristighfar, untuk bisa sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaq. Di dalam surah Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaq. Ya Allah, seandainya aku diberi kesempatan sesaat saja, sedetik saja, saya akan bersedekah. Jadi ternyata dalam kehidupan ini nanti di hari kiamat dalam kubur itu paling awal kita terima pahala itu pahala sedekah. Jadi pahala yang pertama masuk alam kubur itu pahala sedekah kita. Jadi kalau kita sering istighfar, sering sedekah, maka yang kita rasakan pertama pahala sedekah. Sedekah ini tutfi'u ghadaba rabbi. Sedekah adalah memadamkan kemarahan Allah. Nah, hari ini kita akan mengambil tema adalah dengan istighfar dan sedekah, insya Allah hidup kita akan diberikan berkah dunia wal akhirah. Dengan sedekah dan istighfar berikan keberkahan hidup dunia wal akhirah. Tapi istighfar yang mana, sedekah yang mana? Bukan asal istighfar, bukan asal sedekah yang bisa memberikan solusi kehidupan kita. Tapi apa? Rasulullah SAW menjadikan dalam sebuah hadis yang sahih, man akthara, fi riwayah man lazimah al istighfara ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang banyak, Nabi menekankan siapa yang banyak, dan riwayat lain siapa yang selalu istighfar, maka apa yang terjadi, ja'alallah, pasti itu tidak ada kata insyaallah. Artinya kalau seperti ini maka seperti ini matematika. Kalau 1 tambah 1 pasti 2, tidak mungkin 3, tidak mungkin 4. Maka siapa yang istighfar pasti Allah kasih ketiga. Apa itu? Ja'alallahu min kulli hammin farajan. Siapa yang dapat kegalauan, artinya istilah kita galau, atau dari bete. Mungkin ada dari kita yang galau juga. Mungkin ada yang masalah. Ada yang punya masalah enggak di hari ini? Adalah punya masalah. Ambo. Oh, enggak ada masalah semuanya. Pasti ada masalah, cuma kita malu kan. Orang yang ada masalah kuncinya adalah perbanyak istighfar. Maka Allah berikan tiga. Bisa ada spedonya? Enggak ada. Jadi Allah kasih tiga. Pertama, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan hatinya yang gelisah, hatinya yang gundah gulana, hatinya sedang galau, faraja, diberi kelapangan, luas hatinya. Itu pertama. Syaratnya perbanyak istighfar. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja. Dan Allah berikan masalah. Allah yang masalah itu Allah. Semuanya ini masalah itu terbit adalah Allah, bukan apa-apa siapa dan apapun, tidak.
apa yang terjadi itu adalah Allah yang hakikatnya, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Mungkin kita lupa kepada Allah, mungkin kita pada banyak dosa, maka Allah beri masalah. Tapi ketika kita baca istighfar, Allah turunkan masalah sebab dosa kita, tapi Allah berikan solusinya akibat istighfar tadi. Nah, apa itu solusinya? Tidak apa? Min kulli dhiqin makhraja, Allah mudahkan urusan kita. Yang ketiga, wa razaqahu, Allah beri rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga, rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau gajian, gajian itu kan rezeki yang sudah diketahui, bukan itu. Bukan itu. Jadi rezeki yang tidak disangka itu adalah tiba-tiba ada dapat rezeki apa kita, atau sehat. Rezeki itu kan bukan hanya duit, bisa kesehatan, bisa hati gembira, bisa ada anak bagaimana, dapat cita-cita sekolah lulus gimana. Jadi rezeki itu mengundang rezeki tanpa hisap, tanpa diduga. Bukan rezeki yang sudah bulanan, bukan gajian kita, bukan. Tapi ada rezeki yang tiba-tiba kita bisa, oh dapat rezeki. Nah berarti ini adalah sebab istighfar. Itu banyak sudah terjadi bunda. Banyak orang sudah membuktikan dengan memperbanyak istighfar ini, seluruh urusannya dimudahkan Allah. Tapi istighfar ya benar, istighfar yang sahih. Sebagaimana Rasul ajarkan, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ibnu Umar, Ibnu Khattab, dan pernah bersama Nabi, kemudian sahabat ini menghitung, ternyata istighfar Nabi kali itu ada 100 kali. Jadi ketika Nabi duduk, tidak ada bicara-bicara, Nabi perbanyak istighfar. Nah dihitung oleh Ibnu Umar ucapan yang rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Apa artinya? Kalau kita cuma astagfirullahaladzim, itu kan artinya ampuni ya Allah dosaku, ampuni ya Allah yang maha agung. Tapi kalau ada wa tub alayya, ini bagus. Apa artinya? Rabbighfirli, ampuni aku, wa tub alayya, terima taubatku. Nah ini bagus banget. Rabbighfirli wa tub alayya, ampuni aku, terima taubatku. Kalau kita biasanya kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu hanya istighfar saja, tidak ada doa untuk diterima taubat kita. Tapi kalau doa Nabi ini, astagfirullah wa atubu ilaih, ampuni aku, terima taubatku, ampuni aku, terima taubatku, ampuni aku, terima taubatku. Nah maka ini istighfar yang memudahkan urusan tiga tadi. Kegelisahannya dijadikan kelapangan, kesempitan hidupnya dimudahkan, dan rezeki yang tanpa hisab. Nah istighfar bunda, istighfar yang sesuai Nabi tadi, rabbighfirli wa tub alayya. Hafal mungkin ya? Rabbighfirli, mari kita, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbighfirli wa tub alayya innaka wa tub, benar-benar bacanya wa tub, bukan wa tub. Rabbighfirli wa tub alayya, rabbighfirli wa tub. Jadi benar-benar wa tub alayya, pakai mbak. Nah ini istighfar yang akan mudah, pasti bunda, ayah anda, bunda, semua saudaraku yang kecinta karena Allah, ini pasti, tidak ada insya Allah, ini matematika. Matematika Allah yang sudah, kita yakin tidak? Allah. Bunda, Allah itu pernah gak berdusta? Hah? Pernah gak Allah berdusta? Tidak pernah. Kulluman alaihafan, setiap kita akan binasa, pasti. Setiap orang bermaksiat akan dapat pahala, apa, dapat dosa, pasti. Setiap orang yang bertaat dapat pahala, pasti. Jadi tidak ada. Insya Allah ini tidak ada insya Allah, hari Nabi menjanjikan. Kalau kita yakin, asal yakin, nah itu kuncinya yakin. Kalau kita tidak yakin, tidak akan dapat hasil daripada istighfar itu. Karena bukti, karena syarat orang itu beriman itu yakin. Orang kalau ucapan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak yakin, tidak diterima syahadat. Yakin, maksudnya Allah. Kita semua bumi langit punya siapa? Bunda? Punya siapa? Allah. Hidup kita semua, mati kita punya siapa? Allah, di tangan Allah. Maka yang kita datangi adalah Allah. Jadi kalau kita sakit kan ke dokter, ke mana-mana kan, tapi kalau bisa belum lagi di perjalanan atau lagi sakit itu kita mengadu kepada Allah, ya Allah aku mau ke dokter, sembuhkan ya Allah. Atau kita masih ada yang menghadap seseorang, kita mengadunya kepada Allah. Itu adalah matematika Allah. Jadi kita semua ini hendak banyak istighfar. Nabi 100 kali. Tapi kalau bisa kita jangan 100. Itu 100 Nabi. Nabi tidak pernah berdosa. Nabi sudah dijamin masuk surga. Kalau kita jangan lebih tanpa batas. Karena Nabi mengatakan man akthara man lazima,
Tidak mengatakan man qala al-istighfar mi'ata marrah, tidak. Tapi man aktsar, perbanyak istighfar. Jadi orang istighfar itu akan dipermudah semua urusannya. Pokoknya di mana-mana kita istighfar, jangan sampai kita mulut kita kering. Tuba liman istighfara fi sahifatihi au kama qala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Kafir Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, sangat beruntung bagi orang yang nanti di hari kiamat melihat ternyata di dalam buku amalnya yang paling banyak itu adalah istighfar. Istighfar paling banyak. Ternyata ada seseorang bunda, orang ini di zaman Ahmad bin Hanbal. Tahu Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal ini adalah ulama ahlul hadis, muridnya Imam Syafi'i. Ini ulama besar. Nah, ketika itu kan tidak ada zaman dulu media. Jadi ulama-ulama itu terkadang namanya aja. Tidak kenal siapa orangnya. Namanya aja. Pak Saleh siapa? Kita tahu karena kan ada media. Atau dokter Fajar kita tahu. Tahu sekarang sudah mudah. Secepat oh ini si anu si anu. Nah, di zaman dulu Ahmad bin Hanbal ini tiba-tiba dia pengen keluar rumah. Pengen ke kampung, ke suatu kampung, entah mengapa tiba-tiba dia singgah ke sebuah masjid. Setelah salat Isya berjamaah, dia ingin tiba-tiba istirahat di masjid itu, Bunda. Nah, tapi dilarang oleh marbot. Marbot ini kaum. Jadi dilarang oleh kaum, akhirnya beliau pengen ditolak. Akhirnya ada yang iba, kasihan, oh kasihannya itu siapa? Orang sesuatu, apa? Orang yang pakai baju jubah, orang yang kelihatannya bersih wajahnya. Akhirnya dia panggil, wahai syekh, wahai orang tua. Kan syekh itu bahasa Arab tua, orang tua. Wahai saudaraku, ayo kita ke rumahku saja nginap. Padahal Ahmad bin Hanbal ketika itu ingin i'tikaf di masjid. Tapi karena ditolak, hanya menerima ajakan orang lain itu. Rumahnya itu ternyata dekat dengan masjid. Jadi ibaratnya untuk sholat mudah. Hanya maulah Ahmad bin Hanbal. Nah, Ahmad bin Hanbal masuk ke dalam rumah itu merasa aneh. Kenapa? Karena setiap masuk rumah, setiap di jalan, orang ini mengucap istighfar terus. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan rumahnya besar, orang kaya ternyata. Nah, masuk dia. Nah, dia tidak banyak bicara dia. Silakan tuan masuk kamar ini, itu ada kamar mandi dan sebagainya, pokoknya lengkap silakan. Nah, tapi Ahmad bin Hanbal tidak diam, dia mengintip apa yang diamalkan orang ini. Nah, pokoknya istighfar terus, istighfar, istighfar, istighfar. Dan pada waktu itu tidak ada orang, hanya dia sendiri, mungkin kemana keluarganya. Nah, pas subuh, setelah salat subuh dihampiri oleh Ahmad, setelah salat subuh ke masjid berjamaah dia tanya, wahai fulan bin fulan, apa yang terjadi? Jadi engkau perbanyak istighfarnya apa? Kan biasanya kalau orang ada amalan itu pasti ada hajat, ya kan? Orang nih sibuk amalan, 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 itu tanya aja, pasti ada hajatnya. Kalau ibu nih misalnya ada yang dia biasanya bicara, dia berarti ada masalah. Ini ada masalah kan kalau diam nih. Nah, masalah apa macam-macam. Nah, akhirnya apa? Oh, ini pasti ada masalah kata yang hambar karena dia istighfar terus nih pasti. Kalau ditanya, ada apa sebenarnya engkau ini dari tadi malam, dari semenjak kita berjalan itu istighfar terus. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Apa yang terjadi? Aku ini, apakah kamu ada rezeki yang masalah atau hutang? Tidak ada. Aku kalau ada masalah, pokoknya punya istighfar, semuanya apa namanya dapat. Jadi dia sudah lengkap, rezekinya luar biasa, anak keluarga sudah tidak ada. Tapi ada satu katanya, apa? Aku ini pengen banget dari dulu sampai sekarang itu satu yang cita-citaku yang belum kabul. Apa? Aku pengen ketemu Ahmad bin Hanbal. Kata Ahmad bin Hanbal, ini aku orangnya. Engkaulah yang menarik aku ke sini, ke rumah ini. Engkaulah yang menjadikan aku ditolak di masjid. Engkaulah ya. Sebab istighfar itulah yang menyebab kita bertemu ini. Masya Allah. Ternyata istighfar memanggil Ahmad bin Hanbal yang dari kejauhan, dari kota jauh. Dia masuk ke rumahnya. Ini adalah istighfar. Siapa yang sangka Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal ini pulang besar. Tidak pernah dia ke rumah orang tanpa diundang ibaratnya. Karena saking dia berharganya pada waktu itu. Nah, pada waktu ini masuk rumahnya. Ternyata cita-citanya adalah ingin ketemu Ahmad bin Hanbal. Masya Allah.
Ikhwatul iman itu yang pertama istighfar. Yang kedua as-shadaqah. Rasulullah SAW ketika di dalam riwayat musnadnya Abu Hanifah, musnad itu adalah kumpulan kitab hadis yang ditulis oleh Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah menuliskan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah, ada seorang sahabat yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini belum punya anak, sudah puluhan tahun menikah, seorang laki-laki, puluhan tahun. Ada gak di sini yang sudah punya anak? Ada lah. Hah, yang belum punya anak? Pesaleh sudah oh, banyak lah. Ada, gak ada orang? Apa? Pak Udin. Pak Udin belum punya anak, Pak Udin? Belum? Oh, berapa tahun Pak Udin? Oh, belum nikah, Pak. Nah, jadi ini ada orang yang belum punya anak. Lawas. Lama. Akhirnya apa? Dia mengadu kepada Rasulullah. Nah, jadi bagus banget di zaman dulu itu. Kalau ada masalah itu langsung mengadunya kepada Rasulullah, kepada ulama. Jadi jangan sampai kita mengadu ke dukun, ya, ke ulama, ke Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Min aynal istighfar. Di mana kamu saat ini beristighfar? Bagaimana kamu beristighfar saat ini? Min ayna antal istighfar. Min ayna anta al istighfar kathiran yurzaku bima. Min ayna anta bil istighfar wassadaqah kathiran. Ini kata-kata Nabi. Di mana engkau bersedekah dan istighfar yang banyak? Artinya apa? Kamu saat ini istighfar sedekahnya bagaimana? Yang kita nilai, ikam istighfarnya kayak apa? Sedekahnya kayak apa? Dalam kehidupan setiap hari berapa istighfar ikam? Berapa sedekah ikam? Ujian Nabi. Kenapa? Karena ujian Nabi pilihnya istighfar banyak, sedekah banyak, yurzaqu bihima, pasti ikam diberikan rezeki dengan sebab itu. Tapi syaratnya apa? Kathiran, banyak. Nah, jadi bukan hanya istighfar biasa, bukan hanya sedekah biasa, tapi sedekah yang banyak dan istighfar yang banyak. Ini pasti yurzaqu, niscaya akan dirizki. Nah, ketika itu di bulan itu dia mengamalkan, dia memfulkan istighfarnya banyak, pokoknya tanpa henti. Istighfar istrinya disuruh istighfar, dia istighfar, pokoknya istighfar. Kalau ada bicara, bicara yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, istighfar, istighfar. Sedekah setiap pagi, pokoknya ada orang yang fakir, miskin, dan biasa, istighfar, sedekah banyak. Apa yang terjadi? Satu bulan dia hamil istrinya. Bukan, hamil istrinya, bukan dia hamil. Hamil istrinya. Hamil istrinya. Dan apa yang terjadi bunda? Ternyata menurut riwayat sampai dia meninggal dia punya anak 9. Masya Allah, 9. Padahal sudah 10 tahun dia belum punya anak. Gimana Udin? jadi istighfar dan sedekah. Tapi tentu berobat juga, berobat secara medis dan non medis. Tapi langit juga main. Kebanyakan kita kan hanya doa main kepada dunia, tapi akhir terlupa kepada semuanya kan Allah yang menyembuhkan. Apapun terjadi kan Allah. Kita aja kalau naik pesawat kan yang sudah pasti kita sudah berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama supaya kita selamat. Artinya tidak dipastikan juga. Begitu juga kan kalau kita ke dokter, bu berdoa ya bu ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Tapi artinya Allah yang menyembuhkan itu. Ibu sakit apa kan begitu kan? Diperiksa. Kan menyembuhkannya Allah. Tapi tentu kita ada ikhtiar. Nah jadi kuncinya adalah orang yang ada masalah istighfar dan sedekah yang banyak, bukan sedekah biasa. Istighfar yang banyak. Pasti bunda, coba amalkanlah sebulan aja pian kelihatan. Atau 40 hari minimal. Pian perbanyak istighfar, jangan berbicara yang tidak bermanfaat, apalagi menggunjing, menghibah, memfitnah, berdusta. Fulkan bibir kita istighfar dalam 40 hari atau sebulan. Kemudian sedekah juga setiap pagi. Itu pasti, bukan insyaallah. Coba kalau ada masalah, itu pasti akan dimudahkan. Tapi dengan catatan, kita jangan melakukan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena kalau kita ada maksiat, terhalang. Terhalang jadinya. Nah, sedekah itu yang mana bagusnya? Nah, kan pagi kan, yang dulu kita ceritakan sedekah yang bagus itu adalah pagi. Kapan? Setelah salat subuh sampai menjelang duhur. Karena Rasul bersabda di dalam Bukhari, ma min yaumin yusbihul ibad yanzilani al-malakani yaqulu li ahadihima
yaqulu ahaduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi setiap pagi kita ini didatangi malaikat, Bunda, Ayahanda. Setiap pagi pas adzan subuh itu malaikat menghampiri kita. Tugasnya adalah dua orang mendoakan. Tugasnya mendoakan saja, dan malaikat doanya pasti kabul. Doanya, karena malaikat itu orang yang tidak pernah berdosa. Sami'na wa atha'na. Siapa yang didoakannya adalah orang yang dua golongan. Yang pertama orang yang ada sedekah dan tidak sedekah. Sedekah hari itu bukan orang yang pernah sedekah, tapi sedekah di hari itu. Ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, yusbiul ibad, yang di situ berbagi-bagi seseorang hamba, seseorang manusia, laki-laki, perempuan, orang tua atau muda, di hari itu dia bangun pagi, kemudian dia salat subuh berjamaah di masjid, apa katanya? Allahumma a'ti munkan khalaqa. Ya Allah, beri ganti dia bersedekah ini. Ya Allah, ganti dia bersedekah, ganti. Malaikat mendoakan di pagi itu dia. Kemudian apabila kita di hari itu kada bersedekah, dari subuh sampai sore itu kada bersedekah, 24 jam tidak ada sedekah sedikit pun, apa yang terjadi? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, beri dia kehancuran, beri dia binasa, beri dia celaka. Malaikat berdoa. Pikirkan. Kalau kita di hari itu tidak bersedekah, jadi kita harus bersedekah mestinya. Tapi sedekah ini kemana? Ya afdal itu ada pertama keluarga. Keluarga terdekat. Siapa yang paling dekat? Orang tua. Karena ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu nak bersedekah? Kata Nabi, kalau kamu sedekah kepada orang lain, kamu cuma dapat pahala sedekah. Tapi kalau kamu dapat pahala, kamu dapat dengan keluarga, kamu dua pahala, sedekah dan silaturahim. Tapi jangan ke orang tua, keluarga yang sudah kaya, keluarga itu maksudnya keluarga yang membutuhkan. Bukan berarti misalnya orang susah ada di samping kita, tetangga ada susah, tapi kan karena mendengar hadis tadi, afdalnya berkeluarga, kalau keluarga dikasih, padahal keluarga sudah tidak membutuhkan, orang kaya semua, maka berhaklah kepada orang yang siapa yang paling butuh. Jadi syarah hadis ini penjelasannya bukan mutlak memberi sedekah itu kepada keluarga terdekat yang utama dari yang lain, bukan, tapi adalah siapa yang saat itu membutuhkan. Umpama ada yang datang ke rumah kita, dua orang, jam 7 keluarga kita, jam 8 tetangga kita. Nah, dia datang apa? Minjem uang. Apa? Mau minjem uang, hendak anu. Keluarga hendak minjem duit, gasan bayar DP mobil. Nah, ya kan? Mamanya. Nah, ada tetangga yang jam 8 dia mau minjem uang untuk beli obat anaknya karena obatnya mahal misalnya, atau untuk kesembuhannya. Nah, ini kan keluarga, ini kan orang. Siapa yang kita dulu kan? Oh, kami ini yang sangat membutuhkan. Kalau ini hanya keinginan. Nah, maka inilah yang paling abdal pahalanya pada waktu itu. Nah, ikhwat al-iman, hafidzina wa iyyakum. Nah, ini dua amalan ini coba buktikan, itu pasti. Yang menulis adalah Allah Jalla Jalaluhu menjanjikan, Rasulullah juga menjanjikan. Setiap kita ada masalah, solusinya istighfar yang banyak, sedekah yang banyak. Ingat, pastikan, pasti, bukan insya Allah, pasti itu akan dapat keajaiban daripada Allah Jalla Jalaluhu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Orang pemurah ini bukan hanya orang pemurah yang suka, orang pelit bakhil aja ketujuh dengan orang pemurah tuh. Padahal mestinya CS-nya tuh, orang bakhil itu kan ketujuh dengan orang bakhil, apa pemurah, tapi nya kada ketujuh dengan orang bakhil. Orang bakhil, tapi nya kada ketujuh dengan orang bakhil aja. Padahal mestinya CS-nya sama-sama bakhil, tapi nya ketujuh dengan orang pemurah. Jadi pemurah ini seluruh orang ketuju. Bahkan ada riwayat lain, seandainya yang sedekah orang kafir, kata diberinya ke anu ganti di dunia, dapat ganti. Coba kita lihat anu orang Cina-Cina, dia beri ampau-ampau kan. Ada rancak kelampaiannya ziarah orang Cina, mereka ada Islam. Jadi kelampaiannya bagi duit. Ditakoni kenapa? Kami dapat keberkahan katanya. Dapat keberkahan, rezekinya banyak tambah. Padahal ini apa? Tidak beriman. Tapi percaya sedekah itu. Nah, ada dari sebuah riwayat penjelasan daripada Ibnu Abbas bahwa meskipun dia seorang kafir, dia bersedekah, dia akan mendapat keajaiban. Jadi bukan hanya beriman. Amma anfaqtum min khair. Apalagi itu beriman. Nah, tapi sedekah ini sedekah yang bukan berlebihan. Di dalam Al-Qur'an juga begitu. Sedekah yang sewajarnya, bukan berlebihan. Artinya jangan sampai kita ada sebuah riwayat, kalau kita dapat rezeki itu ada tiga cara Nabi mengelola uang itu, tiga Bunda. Yang pertama misalnya kita dapat hari ini 75.000. Wah, 75.000 rupiah. Maka 25.000 rupiah untuk kebutuhan keluarga.
ya, untuk kebutuhan keluarga. 25.000, pokoknya semuanya. Nah, 25.000 rupiah untuk mengembangkan usaha. Itu Nabi. 25.000 rupiah untuk kemaslahatan agama, termasuk di dalamnya yatim piatu, fakir miskin, membantu orang susah dan sebagainya. Nah, ini. Maka insya Allah, maka seperti ini katanya akan mendapat rezeki yang berkah. Jadi 25.000 untuk kebutuhan keluarga, mamanya kan? 25.000 untuk mengembangkan usaha kalau kita berdagang, kalau kita misalnya anu, ya pokoknya untuk kemaslahatan, untuk kehidupan yang akan datang. Yang 25.000 untuk kemaslahatan agama. Ini setiap hari itu. Jadi kalau kita dapat itu gambaran Rasulullah SAW, bukan dari ulun, bukan dari siapa. Kalau pian hendak mengamalkan, itu pasti insya Allah akan dapat keberkahan. Nah, dihitung-hitung aja lagi. Jadi kalau kita dapat senyakan 3 juta, ya kan? Berarti 1 juta kalau mampu. Tapi dilihat dulu kebutuhan kita. Siapa? Ya kan? Aku kada cukup juga 3 juta aja. Wah, kada kawa itu. Harus dicukup-cukupkan. Pokoknya ada waktunya membagi sedekah, ada yang nah, kalau bisa Bunda, maaf ya. Pastikan bisa ada menyampaikan. Ya. Tapi misalnya marah apa aja, ulun kada dipanggil apa aja. Kalau bisa kita jangan sampai bertransaksi dengan riba, karena ini menghancurkan kehidupan kita, kita menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan rezeki kita. Rumah kita sederhana tapi kita selamat dari riba, itu jauh lebih berkah, lebih keberkahan daripada kita bertransaksi dengan riba. Karena riba ini yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Nah, jadi Allah akan menyuburkan sedekah dan akan menghancurkan riba. Oh, itu orang tuh apa berbuat maksiat, sembahyang kata apa-apa, tapi dia makmur hidupnya. Ada sebuah riwayat kata Nabi apa? Tunggu bom waktunya. Tunggu. Jadi kalau orang itu bermaksiat di hidupnya, kemudian dia riba kehidupannya tanpa peduli agama, tapi hidupnya makmur, itu hanya menunggu waktu. Di akhir hayatnya atau sebelum dia meninggal atau di hari kiamat tadi, tapi pasti di dunia itu akan dibalas Allah. Pokoknya dia akan terjadi sesuatu yang bom waktu. Menabung penderitaan sebetulnya. Kalau kita melakukan riba, melakukan maksiat, menzalimi orang, itu menabung penderitaan buat kita sendiri. Bukan kita gembira. Menabung penderitaan kita sendiri. Di Jakarta itu Bunda, di Jakarta itu ada namanya kumpulan pengusaha tanpa riba. Mantap banget. Jadi di Jakarta itu komunitas pengusaha muslim tanpa riba, masya Allah. Jadi dia itu kalau ada mau modal usaha itu saling meminjam. Tapi jangan sampai dia membantu. Itu di Jakarta, atau di sini belum ada. Tapi insya Allah di sore ini ulun kan ada di PRI Kalteng. Katanya yang hadir itu adalah ibu-ibu himpunan pengusaha muslim. Nah, mudah-mudahan nanti pengusaha muslim ya benar-benar syariah. Nah, mohon maaf ya, karena riba ini adalah satu kali itu kita tidak terima ibadah kita. Kita melakukan riba, memakan yang haram, melakukan yang haram itu tidak diterima ibadah kita. Umrah kita tidak diterima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Ujar Tuhan tidak. Dan ibadah kita tidak diterima. Amal kita tidak diterima. Membangun masjid tidak berpahala seandainya orang ini dia bertransaksi yang haram, kemudian dia menghasilkan yang haram, tapi hasilnya banyak, dia membangun masjid. Maka dia tidak berpahala sedikit pun yang membangun itu. Tapi orang yang sholat itu dapat pahala tetap. Tapi yang tidak berpahala adalah orang yang membangun, karena dia hasil daripada uang yang haram. Jadi kalau bisa, makanya itu ada sebuah Nabi setiap subuh berdoa, Bunda. Ayahanda setiap subuh dia berdoa apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal wa rizqan thayyiban. Tiga Nabi. Ya Allah beri aku ilmu bermanfaat. Ilmu yang bisa diamalkan. Yang ketiga apa? Beri aku amalan yang diterima amalannya. Artinya jangan sampai aku melakukan perbuatan soleh tapi tidak diterima. Yang ketiga, berikan rezeki yang halal berkah. Doa Nabi. Pasti Nabi setiap salat subuh berdoa itu tidak pernah ketinggalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal wa rizqan thayyiban. Ini bagus kita amalkan supaya rezeki kita berkah. Jadi caranya tadi
Cukup sampai di sini. Siapa ada yang bertanya? Hai Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya, apakah hukum kita minjam di bank itu atau apakah riba atau gimana? Sama pinjaman di koperasi, apakah riba atau enggak? Itu pertanyaan. Gimana tadi, ulang-ulang? Ini kita kan kebanyakan pegawai kan banyak yang minjam di koperasi atau di bank untuk kepentingan kita. Apakah itu hukumnya termasuk riba atau enggak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Termasuk pemasarikan apa? Apakah masih kena riba juga enggak? Itu pertanyaan saya. Ada lagi coba tanya. Ada yang mau tanya lagi? Sebelum menjelaskan, mungkin ada pendapat, ada yang dari bank konvensional atau dari bank yang syariah, kemudian yang khusus untuk daerah sendiri, contohnya kayak bank Kalteng, BPD atau BRI, itu kembalinya ke diri kita. Mungkin itu ada penjelasan dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Memang masalah bank ini adalah kontroversial para ulama. Jadi ada yang benarkan, ada yang benarkan. Ya. Jadi sejak zaman dulu itu ada namanya darurat. Di zaman dulu itu tidak ada bank syariah, maka dibenarkan. Apa bukan dibenarkan tapi darurat, ya? Bukan dibenarkan tapi darurat. Tapi sekarang karena ada bank syariah, maka para ulama menganjurkan ke bank syariah. Jadi kita ke bank syariah. Masalah bank itu sebenarnya tidak haram. Bank itu tidak haram. Tapi bukan kerjaannya, tapi ada sesuatu yang haram, ya. Orang yang menyimpan di bank bukan haram. Bank apa buat tidak haram? Yang haram itu adalah ribanya. Ribanya tak? Bukan bank yang haram, tapi ribanya. Kalau ibu yakin itu riba, praktiknya berarti haram. Itu aja. Pokoknya kalau yakin itu riba, haram. Itu ya, kalau ulun menghalalkan itu ulun akan murtad hukumnya. Ya, murtad. Jadi begini, menyimpan di bank, bertransaksi itu tidak haram, seperti kita menerima gaji kan di bank itu tidak haram, karena kan itu lewat hanya sebagai tempat. Tapi yang haram itu apabila di situ terjadi pelanggaran seperti ada gharar. Gharar itu ada tipu daya, seperti orang yang meminjam ini kan ada bunganya, ya kan? Bunganya haram. Bunganya itu haram. Tidak ada ulama sedikit pun yang mengatakan halal bunga itu. Kalau ada halal, wallahu a'lam, ulama. Tapi sepanjang kita ada, kita dululah masya Allah, keluarga kita sendiri masya Allah. Jadi kita di Jawa dulu sekitar lagi belum kawin itu, sebulanan 21 hari Pak Dokter guring itu di kampung di pokoknya di Jawa, Jawa Barat. Sudah anak bule ulun. Ulun bertakon dengan acil ulun tuh. Cil, pian begaya apa, Cil? Begaya apa? Aku ini kan begawi di sini. Bapak yang dimakan kita deh. Abah wajib begawi aja. Apa yang dimakan? Aku ini mengambil bunga setiap bulan. Jadi bunga itu nanti dimakan sebulan tuh. Astagfirullahaladzim. Berarti ulun selama sebulan itu makan itu bunganya. Jadi kalau bagaimana caranya? Nah, bunga itu kalau bisa dialokasikan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan kepada yang maslahat seperti bikin WC umum, jembatan, itu jangan sampai kita untuk konsumsi sendiri, Bunda, ya. Bunga itu haram, maka caranya bunga itu adalah kita ambil, karena kalau kita enggak ambil banknya akan
memanfaatkannya. Termasuk kita juga berdosa karena kita membiarkan bunga di situ ada. Kita ambil bunga itu, tapi kita sedekahkan kepada fakir miskin yang mendapat bagi bunga itu. Fakir miskin, dan kita gunakan kepada maslahat jembatan-jembatan untuk pembangunan-pembangunan umum. Tapi jadi pakai. Wallah. Hah? Wallah, saya tidak bisa menjawab koperasi karena ulun kada mengetahui lagi bagaimana isi daripada koperasi itu, kegiatan seperti apa, transaksi seperti apa. Karena ada koperasi syariah, ada koperasi yang konvensional, tapi isi juga syariah, jadi tidak mutlak. Ada juga koperasi syariah, tapi ternyata di dalam juga ada pelanggaran, jadi tidak bisa, kecuali ulun bisa melihat apa yang di situ kegiatannya di situ. Kalau itu perlunya setiap koperasi itu ada dewan syariahnya, kalau bisa. Jadi bisa dia benar-benar kita berkah, kita halal, benar-benar halal. Bu, jangan dianggap gempeng ya, jangan dianggap enteng uang haram ini. Karena uang haram ini akan menjadikan kita neraka, sengsara di dunia. Karena setiap kita makan, apa kita makan yang haram ini tidak diterima oleh kita. Ibadah kita tidak diterima. Yang kedua, kita akan hidup di akhirat dengan keadaan buta. Buta bunda. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Maka orang yang memakan yang haram, maka di hari kiamat nanti akan dibuka matanya tapi tidak melihat. Maka itu berdoa. Nah, bagaimana solusinya kalau sudah terjadi kita ada ini. Nah, itu selesaikan aja. Yang penting jangan lagi gitu aja. Bunda, selesaikan aja dan berniat jangan lagi. Kalau kita masih berniat, berarti kita sudah tahu namanya. Sudah tahu. Ada di Surabaya pas kita dulu kan kita menabung, bukan menabung, mau menyimpan uang sebentar aja kan ada yang transaksi. Kalau kita bilang bunganya tolong diambilkan tapi jangan ada ya, maksudnya jangan di anu, jadi lainkan lah. Langsungnya bertakun apa bunga itu haram, kayak haram. Berarti kami pegawai itu dari haram, ini haram. Menangisnya langsung menangis. Menangis, dia orang itu benar aja jilbab, dia menangis di Surabaya, menangis ibu-ibu tuh. Berarti aku lihat dia sudah haram karena dia tahu sadar dia itu tahu sebetulnya haram, tapi dia memaksakan. Nah, lalu mendengar penjelasan kita lebih dahsyat lagi. Oh, berarti memang benar haram. Apa adanya? Oh, kami ini sebetulnya pengen keluar, ulun ini keluar, tapi laki ulun mau nangati. Laki pian lu kayak apa pegawai aja, tapi kenapa itu nangati? Karena ulun tahu utang di bank sini. Karena setiap kali pegawai ini disuruh berhutang. Jadi berhutang terus berhutang, jadi kami terikat. Nah, itu yang terjadi. Itu Allah alam. Ini walaupun pedas, mohon maaf ya, tapi ini hak ya. Tapi sebenarnya kalau ada ulama yang bolehkan, tapi tidak ikut bertanggung jawab. Allah. Mungkin ada lagi ikon yang bertanya. Ada udah pemerhati atau yang lain yang bisa. Sama yang menyimpan. Masalah yang tren. Kalau nggak ada, kita akhiri, kita sama-sama doa. Ada lagi? Ada? Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan membawa berkah bagi kita semua. Dan khususnya mudah-mudahan teman-teman kita yang di Majelis Asyura lebih aktif lagi. Karena kegiatan ini adalah dukungan dari pemerintahan, istilahnya dari infak sampai semua. Ya mudah-mudahan yang tidak ikut acara ini semua dapat berkahnya, walaupun di pelayanan, Sebelum kita tutup ada cerita. Nah, sebelum kita tutup kita ada cerita ya. Mohon maaf nih ya. Bisa mau menunggu sebentar. Nah, jadi ada cerita di dalam sebuah kitab namanya. Siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah ganti yang terbaik. Amin. Jadi ada di zaman dulu itu ada di zaman di Irak terjadi. Jadi ada seorang remaja bunda itu, dia hidupnya di masjid karena susah, lalu dia hidupnya di masjid. Dia orangnya adalah yang tahan menahan lapar, tahan dia menahan daripada papa. Apa yang terjadi? Suatu hari sesama remaja ini kelaparan, pokoknya kelaparan banget.
kelaparan dan dia itu tidak pernah makan yang haram, pokoknya kelaparan. Lalu di dalam pikirannya, wah aku ini sudah termasuk darurat. Karena orang darurat itu kan babi pun boleh dimakan, boleh anjing pun boleh dimakan karena dalam keadaan darurat. Nah si laki-laki ini sudah berpikir bahwasanya aku ini sudah di dalam termasuk kategori darurat, maka dibolehkan aku ini memakan yang haram. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sudah kelaparan, sudah 3 hari tidak makan, minumnya minum air keran aja. Apa yang terjadi di itu kan masjid itu di zaman dulu itu rumah dengan masjid itu berdekatan. Jadi naik ke atap bisa ke atap orang lain ke rumah. Akhirnya dia naik ke atap, dia ke rumah yang paling dekat masjid, cari bau makanan kan. Melihat ada perempuan membuka aurat, akhirnya dia memalingkan karena dia benar-benar menjaga yang haram, matanya, telinganya, mulutnya sampai perutnya daripada haram. Ada perempuan di situ, dia memalingkan wajahnya mencari rumah yang tidak ada perempuan. Akhirnya ke sebelah rumah lagi jalan berdiri sambil dia berkata gitu. Nah setelah itu dia melihat rumah yang kedua itulah, dia mencium bau, ada bau masakan. Wah ini sudah darurat banget ya, sudah lapar, dibolehkan memakannya. Akhirnya dia langsung turun ke bawah. Jadi tadi tinjau melihat dibukanya panci itu ada banyak terong, terong bajarang. Wah laparan juga. Hah? Terong kenal-kenal bajarang nih. Nah, kayak kata sudah kita makan terong lah. Tapi yang dibukanya, wah pas dia makan, wah lambat bismillah digigitnya sudah. Tapi dia tiba-tiba, aduh, aku ini sudah puluhan tahun menjaga yang haram, menjaga telingaku yang haram, menjaga mulutku yang haram, menjaga semua yang haram. Masa aku kelaparan ini makan terong ini yang haram. Akhirnya dia muntahkan terong itu. Wah, muntahkan enggak jadi masuk. Dia buka, aja langsung kembali dia ke masjid. Istighfar, astagfirullah. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Datang seorang perempuan, ibu-ibu datang dengan pamannya kepada syekh. Syekh itu ada seorang imam di masjid itu. Dia duduk di pojok, dia selalu istighfar. Jadi setengah jam setelah itu dia istighfar, istighfar. Lalu si perempuan itu mengadu nasibnya, wahai syekh. Tapi dia tidak akan mendengar karena jauh kan mendengar apa yang terjadi pembicaraannya. Setelah itu sekitar 10 menit 20 menit ibunya itu keluar dengan pamannya. Lalu saya dimanggil, sini sini. Dia kada mendengar apa yang dibicarakan tadi karena jauh jarak. Kamu mau gak menikah? Ada yang nanya. Wah. Udin, udin, udin. Ah, udin. Mau katanya. Cuma aku ada berduit. Jangan balak. Nah, kada berduit aku. Ayo pak, kada ingin ini mengharapkan aja pendamping, pendamping aja. Ingin mengharap pendamping. Pokoknya kan asa iya aja. Terima, lalu dipanggil, oh aku naik, binanya dipakai jilat atau cadar, dibuka, kamu suka lah dengan laki-laki itu dipanggil, oh iya suka aja, alhamdulillah. Akhirnya pak, menikah, di hari itu juga menikah, dinikahkan, panggil saksi 2 orang, karena begitu bunda, di Jakarta atau di Bogor itu ada sistemnya nikah itu cepat, karena yang penting ada walinya, ada saksinya, itu dinikahkan langsung, yang penting sama suka. Ustaz Arifin Ilham itu sering, kalau ada melihat orang yang berpacaran, boleh panggil, kamu mau gak menikah hari ini juga? Mau, panggil walimu. Telepon di telepon sidin, panggil saksinya 2, langsung nikahkan. Bermahal sih, penting halal. Nah, nanti proses kedua baru ke KUA. Yang penting dulu halal ini, jangan sampai tersentuh dengan yang haram. Nah, itu sering terjadi di Jakarta. Jadi, yang nikah secepat kilat ini bukan mustahil itu terjadi. Apa yang terjadi setelah menikah? Lalu Jaseh pegang tangannya itu. Karena sudah halal kan, pegangnya lah, dibawanya ke rumah. Ternyata bunda, ternyata dia bingung karena rumah ini rumah yang didatangi tadi, rumahnya nanti dimasuki yang tadi dia mau mencuri terong tadi. Nah langsung, kamu mau makan gak kelaparan, itu ada terong di dapur. Dibukanya ternyata ada, masih gigitannya itu masih ada, gigitan terong itu masih ada. Astagfirullahaladzim, menangis dia, terjadi makan kenapa? Ditanya bininya bingung, apa yang terjadi wahai suamiku, kenapa kamu menangis padahal kamu gembira mestinya. Aku tadi, perempuan ini juga bingung juga kenapa ada gigitan orangnya aja, kenapa? Bingung nih ada gigitan orang, panci terbuka sempat. Ketahuilah wahai istriku, aku tadi menjaga yang haram dan aku laparan banget, akhirnya aku meloncat di sini mencuri terong. Tapi setelah aku gigit, aku teringat, aku ini sudah puluhan tahun menjaga perutku dari yang haram, akhirnya aku lemparlah dari sembarang tempat. Maka suami istri itu menjaga apa? Engkau adalah karena menjaga yang haram, perutmu darah, kemudian membiarkan yang halal saja karena Allah, maka Allah gantilah bukan hanya terong tapi nang ampun terong juga dapat.
Nah, ini kesimpulannya Bunda, kalau kita benar-benar mencari yang halal, Allah pasti akan ganti. Ini ada kisah lah, ini kisah yang baru-baru aja, sekitar 2 bulan kisahnya. Mohon maaf, kisahnya ini pengisah 2 bulan, tapi kejadiannya sudah sekitar 2 tahun. Nah ini kan begawi di pokoknya yang riba, paham aja ibu-ibu, pokoknya di situ riba terjadi. Apa yang terjadi? Setelah itu, bismillah, telepon ya. Assalamualaikum, Mbak Yani. Ya, kesalahan. Oh iya, siap nanti sebentar lagi saya berangkat. Oke, gitu. Oh iya, jadi Mbak Yani, jadi. Oh, jadi insya Allah sebentar lagi berangkat. Oke. Iya, iya, Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya? Lanjut. Itu dari telepon tadi ada iklan. Dari TPRI Kalteng. Dan memastikan menunggu. Apa yang terjadi? Jadi dia bekerja di satu kantor yang di situ terjadi praktik yang riba. Nah, dia pengen keluar. Akhirnya dia berkonsultasi kepada ulama namanya Ustaz Anwar. Nah, begini Bunda. Saya kan ada di Ustaz Anwar ini. Ustaz Anwar ini Bunda. Jadi tadi kan orang tadi bekerja di yang di situ transaksi ribawi terjadi, lalu dia mengadu ke Ustaz Anwar. Nah, Ustaz Anwar ini teman kita. Ustaz Anwar ini punya pondok pesantren se-Indonesia dan gratis. Mau kaya mau susah ya, soalnya itu gratis. Nah, ini rencana bulan Desember atau Januari saya bawa ke kampus ini. Nah, kalau ibu-ibu mau kita masuk sini. Mau enggak? Mau. Ustaz Anwar ini dia konsultan perusahaan yang bangkrut-bangkrut. Dan konsultannya dengan Al-Qur'an. Pokoknya dengan Al-Qur'an dia. Bahkan ada seorang dokter, mohon maaf, seorang dokter yang penyakitnya luar biasa sampai obat-obat tidaknya hanya memanggil dia, dia cukup membaca suratul Baqarah. Suratul Baqarah sampai selesai, sembuh tiba-tiba dokter itu. Dokter itu bingung. Akhirnya dokter itu sekarang ikut kajian terus dan dia mengobati orang dengan Al-Qur'an dan juga medis dua. Ada di Al-Qur'an, medis. Sudah dokter Fina namanya. Di Jakarta, di Bogor. Beliau juga merupakan dokter ahli itu penyakit ahli dalam spesialis. Nah ini Al-Qur'an. Nah si yang tadi mengadu ke Al-Qur'an. Jadi sama lagi Bunda, kalau ada anak-anak mau susah, mau kaya, kalau mau sekolah pesantren di Bogor, di Bekasi, Bogor itu yang perempuannya, laki-lakinya di Bekasi, itu gratis, pokoknya gratis, maka dijamin semuanya, semuanya gratis, tinggal transportasi. Berapa? Iya ngantar. Dan itu Bunda, maksud Anwar ini bertanggung jawab bukan hanya agama tapi dunianya bagaimana. Jadi misalnya gini, kenapa kamu gak sekolah? Aku mau berhenti sekolah, kenapa? Ibuku gak sanggup lagi. Lalu dilihat, datang ke rumah, melihati rumah apa yang digawi. Umpamanya gawainya ini dikembangkan beliau. Misalnya perlu pembeli, beliau akan membeli. Beliau akan mencari pembeli yang luar biasa sehingga makmur hidupnya. Supaya bangun kehidupan ekonominya. Nah, jadi beliau kalau tidak ada modal, beli modalin. Nah, jadi bertanggung jawab kepada santri itu bukan hanya agamanya, tapi dunianya supaya dia terjaga benar-benar dari yang diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Anwar ini umurnya sekitar 2 tahun tuaan dia dari beliau umrah setiap bulan. Beliau ini konsultasi perusahaan ada kemarin terakhir di Surabaya itu perusahaan itu bangkrut, pokoknya hampir 20 miliar terhutang perusahaan ini. Akhirnya minta beliau minta panggil. Apa kata beliau? Disuruh seluruh karyawannya itu menghafal Al-Qur'an. Karyawannya, bosnya, yang ownernya juga menghafal Al-Qur'an, tapi menghafalnya bukan menghafal kata beliau tapi membaca 20 kali bulik. Jadi kita membaca misalnya Ar-Rahman 20 kali. Jadi jangan menghafal, kalau kita menghafal itu pikiran kita akan terbebani. Ah, menghafal sulit banget ya. Menghafal. Tapi membaca 20 kali. Coba ibu buktikan nanti di rumah, kalau membaca satu ayat 20 kali bulik itu akan terekam di otak. 20 kali bulik. Nah, jadi setelah setahun di pokoknya diajak menghafal Quran, diajak membaca 20 kali itu ada yang hafal 3 juz karyawannya. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang sudah bangkit perusahaannya dan seluruh hutangnya sudah lunas. Banyak perusahaan-perusahaan. Kalau tidak percaya nanti kita bawa ke sini nanti. Insyaallah. Kalau pada Desember atau Januari. Kalau ibu mau enggak sini ibu? Mau. Insyaallah. Nah, nanti kalau ada masalah-masalah baik dunia itu ibu konsultasi. Kalau beliau Bunda lebih keras lagi dari kita. Kalau masalah di bawah itu langsung beliau suruh keluar, suruh jangan lagi gitu. Tapi beliau akan memberikan solusinya. Kamu mau kerjaan di sini. Nah, mau pekerjaannya benar-benar di sini ya. Banyak sudah.
Nah, ada orangnya tadi yang mengadu ke beliau yang sudah 10 tahun dia bekerja di ribawi itu, dia mengadu ke Anwar ingin keluar tapi tidak bisa. Apa yang terjadi? Keluar ke beliau. Saat ini jadi istighfar. Lalu bingungnya, bingung apa lagi gawi? Bininya mamuk, karena kita cerai. Ini tuh hanya menyari kita, apa lagi kamu tuh itu Allah kawan? Artinya ada gawian bagus, kenapa dia aktif gawian? Akhirnya apa yang terjadi? Dia kena kalau guring di rumah, guring di rumah Ustaz Anwar. Lama bedanya, berbulan-bulan dia guring, sekitar 3 bulan. Nah setelah 3 bulan itu pokoknya bininya sudah menggugat, cerai dan sebagainya. Keluarganya sudah menjauhi dia, bahkan sudah menganggap dia bukan keluarga lagi. Tapi dia tetap konsisten. Ini bahasa yang ujian Allah Jalla Jalalu. Pas 6 bulan, tepat 6 bulan tiba-tiba dia tuh, dia melamar-lamar juga. Sekarang menjadi manajer sebuah perusahaan yang baru itu halal. Dan dia sudah punya mobil, yang dulunya punya mobil dinas. Dan istrinya kembali dah, keluarganya bahkan ikut teladan bagi dirinya. Nah, ini karena yakin kepada Allah Jalla Jalla. Yakin benar, setiap kita meninggalkan yang haram karena Allah, Allah pasti akan membuktikan mengganti yang lebih baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita manfaatnya. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Duhai Allah yang Maha menatap kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa seluruh tubuh kami dari ujung kaki kami sampai ujung kepala. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, ghibah, dusta, fitnah, sumpah serapah. Perut mungkin ada di antara kami memakan yang haram, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kabulkan segala hajat kami, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Kabulkan segala hajat kami, ya Allah. Panjangkan umur dalam taat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Ya, ada yang anak-anak yang mau sekolah, nanti bisa dihubungi kita kalau mau pesantren. Rencana kita mau membangun di Kapuas, cabang.